Paos Amarum. Terbantu oleh Mas Untua, Herman Eda. Alas Men 86, Salam Wongsul. Alas Men 86, Suparto Mamut. Skor Lica Mulina, Fatong. Skor sheet belum berusaha. Penggemar pecahan formasi sekalian, untuk masuk ke dalam pertandingan perjam yang kedua, kami akan membacakan komposisi yang ditemukan oleh pelatih dari Pusaka Poledo. Posisi 1 bernomor punggung 5, posisi 2 nomor punggung 3, posisi 3 nomor punggung 9, posisi 4 nomor punggung 10, posisi 5 nomor punggung 12, dan posisi 6 nomor punggung 8. Sedangkan komposisi yang ditemukan oleh pelatih dari Mahoni Data, rekan saya Hulu Tami, Yasin Jabar. Nomor punggung 1 bernomor punggung 12, nomor punggung posisi 2 bernomor punggung 8, posisi 3 bernomor punggung 6, posisi 4 bernomor punggung 7, posisi 5 nomor punggung 11, dan nomor punggung 9 posisi 6. Nah, ini adalah pemain tanggung yang dibutuhkan oleh kedua pelatih. Selamat bertanding, tetapi kita menjunjung tinggi nilai sportivitas, tetap menjaga tutur kata, sikap atau perbuatan yang menjunjung siapapun yang berada di dalam lapangan ini. Namun sayang sekali, semua berlalu.
Angka tercipta untuk kedamaian pusaka Poledoha 3 melawan 4. Nomor punggung 10 dari pusaka Poledoha, rekan saya Bolsa. Sudah berlaku saya pelambung jauh kepada kesalahan kita memohon kali ini punggung 11. Menghujan dan dipertahankan karyawan dari pusaka Poledoha yang tercipta untuk kedamaian Mahoni 5 melawan 3. Nomor punggung 7 pemain muda bernama dari kedamaian Mahoni, rekan saya Freki, sudah berlaku saya bersama antisipasi baik. Nomor punggung 10 untuk kali ini serangan baru pusaka Poledoha masih bisa tinggal lebih baik. Serangan basah kali ini ringan. Lagi-lagi Poledoha bagus serangan di sana. Pusaka baik sekali di sana. Pertahanan Mahoni begitu api dengan usaha. Nomor punggung dan nomor angka di sana. Pusaka sudah bagus set. Kali ini antisipasi kurang cermat. Enggak ada saudara-saudara. Ternyata ragu-ragu tadi nomor punggung 12 dari Mahoni. Angka tercipta untuk kedamaian pusaka Poledoha 5 melawan 5. Lalu punggung 12 rekan saya Kristo sudah bagus set. Lambung jauh ke belakang. Nomor punggung 12 dari pusaka Poledoha Russo, salah satu koordinator adalah dari pusaka Poledoha yang sudah melakukan set. Sering dibangun dari kanan dari Mohon kali ini lewat nomor punggung 11 kali ini. Baik silang yang begitu baik kali ini menghujat jatuh pertahanan kanan pusaka Poledoha. Angka tercipta untuk kanan Mohon mereka 6 melawan 6. Mana pembukungnya pusaka Poledoha? Mana pembukungnya Mohon ini? Yeah.
sementara kedudukan 11 melawan 7 di sana memimpin kemenangan dari Pusaka Cokro. Ringan Mahal telah mencari ke belakang. Lagi-lagi ini Pusaka bagus saja ke punggung 10. Ringan saja di sana antisipasi bagi ini. Karena Manu Mahoni ringan kali Pusaka bagus serangan lewat nomor punggung 10 bangsa tadi. Dan masih bisa dibalikkan baik. Tunggu-tunggu datang membantu 11 ringan. Lampu ke belakang. Lagi-lagi 1-9 ringan. Sikidal sudah melakukan save di sana. Serangan dari Pusaka. Ada pemain mati dari Jari. Dan muncul balikan menuju akan menghujam jantung bertanding karena Mahoni. Akan tercipta untuk kemenangan Pusaka 14-8. Nomor 3 kembali dan saat bernator adalah dari Pusaka Polandia sudah melakukan save di sana. Lanjut jauh ke belakang. Sedikit menunggu dari tujuh pertandingan Mahoni. Dari punggung ke tujuh. Antisipasi pagi sana lagi-lagi. Gagal bangsa nomor punggung 10 dari kenaman Pusaka Polando. Angka perjuangan dipersempatkan kepada kenaman Mahoni 9-14. Mahoni Dawata sudah melakukan set. Lambung jauh ke belakang. Gole yang itu diserangan dari Pusaka kali ini. Baik sekali antisipasi. Serangan dibangun dari kenaman dari Mahoni. Keras di sana nomor punggung 11 dari Mahoni yang bukan saya. Engko tadi. Angka tercipta untuk kenaman Mahoni 10-14. Mahoni kembali melakukan save dengan serangan dari Pusaka gagal. Miskomunikasi terjadi di kubu Pusaka Polando tadi menganggap percuma dipersembahkan kepada kanaman Mahoni 11-14. Lagi-lagi Mahoni bersiap di sana untuk melakukan save. Lambung jauh ke belakang ngebol. Gol yang itu serangan kali ini bangsa. Bangsa kan bangsa. Lakukan penekan angka tercepat untuk kanaman Pusaka 15-11. Lawan punggung 9 Kratmin bersiap bersama melakukan save beringat antisipasi bagi Mahoni serangan Mahoni kali nama punggung 7 sempat sejatuh yang begitu tinggi dan sayang terlalu bawah di sana tetap menemukan oleh wasit 2 satu nomor lagu dari punggung operator sekalian sembari menyaksikan jalannya pertandingan pada set yang pertama. Sekali lagi dari meja pencet kami akan menginformasikan jalan pertandingan besok Jumat 18 Februari 2022. Turun bertanding pada jam yang pertama partai putri yaitu Putri Kaofari tuan rumah berhadapan langsung dengan Putri Mahoni Dayata. Dan pada jam yang kedua putra pesawat terakhir berhadapan dengan Kaofari. Dan pada jam yang ketiga Putri Air berhadapan dengan Garuda Suku Telan. Sekali lagi kami akan menginformasikan dalam pertandingan besok Jumat 18 Februari 2022 jam pertama partai putri yaitu Putri Kalsar berhadapan dengan Mahoni Dayata. Dan pada jam yang kedua pesawat teman-teman putra berhadapan dengan Kalsar ini. Dan pada jam yang ketiga yaitu partai putra juga yaitu Putri Air berhadapan dengan Garuda Suku Telan. Bisa dipastikan Putri Air mendatangkan pemain dari Jawa 2 orang yang akan berlaga untuk mengikuti pertandingan final 2 pada turnamen Kalvari malam hari besok. Maka silakan mengajak keluarga anda, sahabat anda, rekan anda untuk menyaksikan jalannya pertandingan besok.
Tetapi jangan lupa Anda merogoh kocek dengan harga kekeluargaan, harga persaudaraan, yaitu Rp5.000 untuk parkiran dan sekaligus dua orang untuk memasuki pintu masuk menyaksikan pertandingan. Terima kasih. Oh, baik sekali tadi. Lalu mengumpul tiga dari pusaka militer dengan kaki manis, namun saya melebar. Akan tercipta untuk teman Mahoni 14 lawan 16. Stafford andalan dari Mahoni sudah bersiap di sana. Melakukan set lambung jauh ke belakang. Antisipasi baik serangan dibangun oleh pusaka. Pusaka penekanan dari Oman Tani. Masih bisa dikatakan berfungsi sebelah cukup ringan. Lagi-lagi bola kecil diperagakan oleh kedua tim. Serangan back spike sekitar tadi. Pusaka bangsa. Baik sekali bangsa tadi. Lagi-lagi serang masak Mahoni. Cukup tadi menempatkan bola pada lahan yang kosong. Angka tercipta untuk nama dari Mahoni bawah tahan. Bawah semua lawan 16. Tertinggal 1 poin Mahoni. Kembali stopper andalan dari Mahoni sudah bersiap bisa melakukan set lambung jauh dengan rapat bawang saya yang ditunggu kali ini. Serangan pusaka aman akan menekan lagi-lagi. Oh, baik sekali angka tercipta untuk nama pusaka penyelidik 17 melawan 15. Bapak punggung sebelum rekan saya Bonsan juga salah satu pemain senior. Pemain pendatang andalan dari pusaka penyelidik sudah melakukan set di sana. Antisipasi baik dari Mahoni, lewat dalam punggung. Miskomunikasi lagi. Oleh karena kali Mahoni ternyata agak tercipta untuk nama pusaka dengan pembas melawan 15. Lagi-lagi, Bonsa nama punggung 10 dari pusaka penyelidik pendatang andalan sudah melakukan set di sana. Ringan untuk sebuah lawan punggung 10 pusaka Polado Bonsa sudah melakukan set di sana. Antisipasi serangan dibangun oleh karena dari Mahoni lawan punggung 9. Lagi-lagi sudah dihukum dari belakang melebar segala-segala. Angka terjadi dari pemain pusaka 20 melawan 15. Pergantian pemain dari kubu Mahoni Nyata keluar dari punggung 9 masuk ke nomor punggung 8. Nomor 8 Erik. Salah satu pemainnya senior dari Mahoni. Inilah dia strategi yang diturunkan oleh pelatih Yasin Jafar untuk memperkuat tim Mahoni mengejar ketertinggalan pada set yang pertama ini. Bonsa nomor punggung 10 di sana yang sudah melakukan set nomor punggung 11 yang dituju. Selain kali ini nomor punggung 7 ringan saja. Lagi-lagi antisipasi baik yang dilakukan oleh kanan-kanan pusaka. Oh, gagal terjatuh pergerakan dari pusaka akan tercipta untuk kanan dari Mahoni 16 melawan 20. Nomor punggung 7 dari Mahoni yang tadi saya sudah melakukan set. Bonsa yang dipilih selain kembali. Ringan saja penekanan dilakukan oleh penaman dari pusaka. Selain lepas sekali sekitar. Baik sekali. Lampung 3 yang dipilih selain kembali oleh penaman dari pusaka. Lampung jauh dengan lapangan. Kembali selain kembali oleh penaman dari Mahoni. Kali nomor punggung 12 cukup ringan. Antisipasi baik. Lagi-lagi spike keras di sana. Masih berkelan kembali kali. Penyelamatan yang sia-sia yang dilakukan oleh teman-teman dari tema pemita siap dari teman-teman Hapus Muhammad dan saya Fadli tadi. Satu nomor lalu dari operator menyuruh kita pada jeda kali ini. Nama punggung 11 Mahoni sudah melakukan set. Oman yang ditunggu. Gagal di sana dengan saya Oman tadi bola melenceng. Angka tercipta untuk teman dari Mahoni 19 melawan 21. Ya 19. 18 melawan 21.
Satu penekan sana, masih sedikit lagi mohon lambung jauh ke belakang. Kali serang kembali, baik sekali tadi. Namun masih sedikit kembali kembali oleh Mahon. Ringan saja sana. Hanya kuat sekali dari pusaka. Satu penekanan, masih sedikit kembali kembali sana. Lagi-lagi Mahon kali ini. Ringan. Oman gagal yang kesekian kali saudara Semarang. 19 melawan 21. Bawa pukul 11. Sudah melakukan siap di sana, antisipasi baik dari pusat kembali. Bagaimana semua pergerakan penal pemita oleh pusat dari Karaman. Bapak-bapak pecinta penggemar pecandu volleyball sekalian, menyaksikan jalannya pertandingan pada set yang pertama pada jam yang kedua ini. Sekali lagi dari media panitia kami sampaikan kepada Kakak Arimu Rantai, jika berminat bah datang dan hadir menyaksikan jalannya pertandingan di lapangan kita bersama yaitu lapangan Kalvari, maka jangan lupa tetap menggunakan masker. Sekali lagi jangan lupa tetap menggunakan masker. Dan jika berada di lokasi lapangan kita ini, jika para supporter ketahui sekalian yang memiliki HP Android, dilarang keras untuk foto upload ataupun live video. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari ketarungnya sekalian demi lancarnya pertandingan kita ini dan berakhir itu bukanlah sekutukan. Ini pesan apa yang masuk kami? Tahun 2008, Oman sudah berlaku di sana. Karung, Bahoni kali ini. Ringan saja, baik sekali si cabut berlaku punggung apa dari Bahoni tadi. Mengecoh pergerakan dari kenalan hapus Saka, 22 melawan di murah. Mahoni sekilas sudah berusaha di sana. Gol yang itu diserang dari pusat dan kali ini nomor punggung 10.